Hai, Chef Fendi. Kali ini saya berada di dapur untuk berkongsi dengan anda satu resipi yang sangat mudah, cepat dan lazat. Yang paling penting, bersih. Sebab kita sediakan sendiri. Okey, resipi ini mudah sangat. Pertama kali kita memerlukan sebungkus mi segera, 2 biji telur ayam, bawang besar setengah biji yang dicincang halus dan juga cili merah yang dicincang halus. Okey, cepat, mudah dan lazat. Senang je. Meh, saya tunjukkan macam mana. Okey, mula-mula kita rendamkan Maggi ataupun mi segera ini dengan mi segera ini dengan air panas. Make sure air itu panas, menggelegar. Biar Maggi kat situ dalam 1 minit ke 2 minit, dia akan lembut nanti. Pecahkan telur. Okey, 2 biji. Kalau mentabak Maggi kat mana-mana mentabak pun, mesti kita tengok ada telur. Telur tu sebab dia nak bagi lekat inti dia tu. Telur dipukul. Telur tadi, 2 biji tadi dipukul sampai kembang. Okey, kita masukkan sedikit garam. Macam biasa, letak gula juga. Masakan mesti kena ada gula dan garam. Pukul lagi, kacau lagi. Dan masukkan bawang yang kita cincang tadi. Cili. Kacau bagi sebati. Okey, mentabak Maggi ni, Mak Saleh cakap peanut lah. Tak susah sangat nak buat. Lebih kurang macam telur dadar, tapi cuma dia ada letak Maggi je dalam dia tu. Okey, kalau nak sedap lagi, kita pakai balik perencah Maggi yang kita, perencah mi segera yang kita guna, kita asingkan tadi tu. Sikit, jangan banyak sangat. Supaya dia menampakkan warna lebih cantik dan menarik dan rasa ada perisa dia. Okey, kalau nak letak daging cincang, daging kisar pun boleh. Tak ada daging kisar, hancurkan daging burger ataupun sausage, letak terus dalam ni. Simple. Okey, Maggi tadi pun dah kembang. Kita boleh toastkan. Okey, tengok. Maggi kembang cantik sekali. Okey, boleh angkat. Maggi tadi panjang kan? Okey, kita chop dia sikit. Kita potong dia sikit supaya dia halus. Kita nak bagi dia lekat dengan telur tadi tu. Okey, cantik. Kita masukkan ke dalam bahan-bahan yang kita kacau dengan telur tadi tu. Okey, kacau lagi. Kalau nak rasa pedas sikit, boleh tambah dengan lada sulah ataupun lada hitam. Okey, dah siap sebati semua. Boleh kita goreng je. Macam biasa, panaskan kuali. Minyak guna sikit je, tak nak lebih. Kolesterol kena jaga. Sikit je minyak. Mentabak Maggi ni boleh dikatakan sama je. Mentabak dekat pasar malam ke, kat pasar Ramadan ke, lebih kurang sama je. Sebab apa? Kat sana guna daging. Kat sini guna Maggi. Sebab apa? Sebab kita orang bujang. Ha. Kalau dengan sebungkus Maggi ni, kita boleh buat dalam 3 ke 4 biji mentabak. Dengan saiz kecil lah, tak besar manalah. Okey, minyak dah panas. Ratakan keliling kuali. Simple je. Masukkan terus. Ya, mentabak Maggi, mentabak Maggi, mentabak Maggi. Kalau kita terdesak, tak ada duit tapi teringin nak makan mentabak, dekat kedai RM7-8, tak payah. Yang ni je. Mudah, cepat dan lazat. Modal RM2 boleh siap. Jangan masak terlampau lama sangat. Nanti mi yang kena minyak tu, dia akan jadi keras. So, masak ala kadar je. Sebab tadi pun kita dah lembekkan mi tu dengan apa? Dengan air panas kan? Kita masak dia agak-agak kuning-kuning je. Inilah hasil daripada sebungkus mi segera. 3 keping mutabak. Anda dekat laut sana, kena panggil kawan-kawan, cuba. Senang je, ringkas, cepat dan mudah dan lazat. Yang penting, bersih. Sebab apa? Sebab kita masak sendiri. Jumpa saya lagi, Fendi, dengan resipi yang akan datang. Selamat mencuba. Dah.